Hai, saya Wani. Dalam episod hari ini, kita berada di sebuah projek perumahan yang terletak di atas 41 ekar tanah freehold hak milik individu di Cyberjaya. Projek perumahan yang berhadapan dengan tasik ini dibawa kepada anda oleh pemaju Paramount Properties. Hak milik individu bermaksud anda tidak perlu mendapatkan kelulusan daripada manajemen untuk buat apa-apa perkara pada rumah anda. Contohnya seperti buat renovation, untuk buat event dan sebagainya. Maintenance fees pun sangat kurang kalau bandingkan dengan perumahan strata lain. Bukan itu saja, pemaju juga telah mengambil kira keperluan warga Malaysia multi-generasi untuk mewujudkan konsep perumahan di sini. Saya akan jelaskan. Kita tengok dulu pelan tapak di sini. Di sini ada 418 unit yang merangkumi rumah teres, rumah super link dan rumah semi-deep. Semuanya dibina dengan desain moden. 500 meter dari rumah teres di hujung, terdapat 5 ekar tanah yang disediakan untuk taman rekreasi dan fasiliti-fasiliti untuk gaya hidup sihat. Contohnya, ada taman reparatus, gelanggang bola keranjang dan badminton, tempat bermain layang-layang dan lain-lain. Bagi yang ada haiwan peliharaan, berita baik, di sini ada zon haiwan kesayangan. Terdapat juga amphitheater yang boleh digunakan sebagai ruang aktiviti komuniti. Contohnya, warga tua boleh mengadakan aktiviti berkumpulan senaman aerobik ataupun yoga. Sebelum kita ke show unit, saya jelaskan dulu saiz rumah-rumah di sini. Rumah teres start dari 22x70 dari 2,500 square feet. Manakala rumah super link pula dari 26x70. Dan rumah semi-deep pula 36 hingga 40 kaki darab dengan 80 kaki. Semua rumah-rumah di sini ada bilik di tingkat bawah untuk warga tua yang tidak boleh naik tangga. Anda dan juga anak-anak boleh menikmati privasi di tingkat atas yang ada 3 bilik dan semuanya ada tandas sendiri. Bukan tu saja, pemaju juga telah extend rumah sampai ke hujung, so anda akan ada ruang yang luas, lebih luas untuk wet kitchen dengan dry kitchen. Jom ke rumah contoh. Dari segi lokasinya pula, sejati Lakeside ini memang sangat strategik. Hanya 1 hingga 2 kilometer anda boleh sampai ke Hospital Cyberjaya, Sekolah Kebangsaan Cyberjaya, Sekolah International, tempat membeli belah dan sebagainya. Bagi yang travel ke luar Cyberjaya pula, tempat ini ada akses ke leburaya-leburaya seperti Max, Elite, LDP, SKVE dan Silk. So tempat ni bukan saja sesuai untuk tinggal tapi juga senang untuk sewa sebab warga di Cyberjaya ni mereka suka tinggal di tempat yang dekat dengan kemudahan-kemudahan, so mereka boleh berjalan ataupun gunakan e-scooter yang bertaburan di sekitar Cyberjaya. Buat masa sekarang, rumah teres saja yang telah di-launch. Rumah Superlink pula akan dilaunchkan pada tahun ini. Bezanya ialah dari saiz, lebar dia ialah 26 kaki. Ia juga ada tanah di belakang rumah dan saiz bilik-bilik lebih besar. Tingkat bawah ada satu lagi bilik utiliti dan tandas. Rumah semi-deep pula akan ada dual frontage di mana belakang rumah akan berhadapan dengan tasik di mana anda boleh menikmati sunset dan juga sunrise. Okey, sekarang kita ke topik harga pula. Harga di Sejati Lakeside ni bawah 1 juta dan rumah yang kedua paling murah di Cyberjaya ni. Untuk maklumat lebih lanjut tentang rumah-rumah di sini dan juga diskaun-diskaun yang disediakan, boleh hubungi saya Wani di 012-266-6481. This is Wani Well signing off.